Jalan, guys. Indonesia selalu lewat nih, guys. Guys, nih kita lihat bubu lagi nih, guys. Ajem dan nyelam, guys, untuk mengangkat bubunya, guys. Apakah ada hasilnya, guys? Jumpa. Salam. Salam katanya, guys. Di belakang rumah nih, guys, pasang bubunya, guys. Nggak jauh-jauh, guys, di belakang rumah aja, guys. Udah terangkat, guys. Airnya deras, guys. Kita lihat hasilnya, guys. Oh, ada, guys. Babon-babon, guys. Dan, guys. Yang besar-besar, guys. Ada 5 ekor. Di dalam bubu pun berantem juga dia, Pak Kim, ya. Iya. Masih lecet-lecet dia. Sama di rumah kita pun berantem juga, Pak. Brem. Kalau malam. Berem nih, guys. Si Raja Berem main di air terus dia, guys. Jadi badannya, suhu badannya dingin. Babonnya, guys. Aduh. Rilis. Babonnya, guys. Maknya, guys, yang tadi bapaknya nih, maknya lagi, guys, lumayan besar, guys. Di belakang rumah aja kita, guys, mainnya, guys. Oke, guys, ini kita pasang umpannya langsung, guys. Menuju ke bubu berikutnya, guys. Sekitar 50 meter, guys. Masih di belakang rumah, guys, ya. Berat, guys. Babon ekornya, bos. Oh, yes. Ah,
Mantap guys, babonnya luar biasa, 2 ekor guys. Ini luar biasa sekali nih guys. Rezeki anak sore deh nampaknya nih. Memang gak bohong lah. Ini rasu mendanyut tadi. Rasu mendanyut ya berarti. Awak kalau mendanyutnya langsung kali ke hati waktu itu langsung berem kali. Langsung. Mantap guys. Balas itulah. Kau lanciri tawa. Makan lari besar dia guys. Awas lepas guys. Guys. Satu guys. Sini. Yang lebih besar lagi nih guys. Sesnya guys. Guys, dua tangan megang enggak guys? Dua tangan katanya guys. Tengok apa Pak Kim senyumnya? Sogana penonton nih Pak. Ada pesan-pesan untuk penonton? Aduh, tanya. Kalau aduh di kampung tuan-tuan ni kok habis dia buat bawang kau pakai kok. Itu guys, pesannya Pak Kim guys. Itu ada umpan satu lagi tuh Pak Kim. Itu sana. Oh, si banyak umpan lebat. Tambahkan bagus lah. Kita pasang lagi umpannya guys, kita masukkan umpannya. Itu satu Pak Kim, itu satu. Sayang tuh, bisa untuk umpan. Kan kelabaunya, anak kelabau. Gak jauh-jauh guys, sekitar-sekitar rumah aja guys. Tuh pondok juga guys. Sangkut. Kita pasang lagi nih guys. Tunggu kayu gak guys? Dekat tunggul kayu guys, ada tunggul kayunya. Masangnya juga harus merah guys. Di bawah sampan ya guys. Oke guys. Ngeri guys. Perlu tantangan guys. Dia harus yang keras guys. Arusnya deras dan sungainya pun dalam, air lagi tinggi nih guys.
cukup lama untuk cabutnya, guys. Layung hilang. Apa tancapkan? Tancapkan. Kak. Oh, ada, guys. Lumayan, guys, tapi ukurannya nggak besar-besar, guys. Ada 3 ekor. Nah, guys.